kos tangan kos kaki dena magaga pa dena magaga ye dena magaga masupaya ngi dena magaga ye mi ko matawa pa kiden wading ye mesti tak buka ye apalagi ko misalna makece Hawaii orang pakai kos tangan salat da apa-apa ya itu pakai hub namanya tapi nah, ini saya tambahkan sedikit kecuali kalau misalnya makos kaki ki den wedi ma jene ki de dibuka kos kaki eh kecuali ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang berwudu setelah dia wudu baru kemudian pasang kos kaki lalu kemudian pergi pas mau salat batal salat mau salat batal wudunya maka itu boleh dikasih begini kos kakinya saja. Tapi kalau dia pakai kos kaki dulu tidak ada jeneknya baru mau mak jenek baru kos kakinya nasab itu tidak boleh. Ya, bangsa tero kok mau pakai terompak kalau dulu kan ada khuf namanya. Jadi sebelum pakai khuf itu kalau di negara-negara musim dingin kan begitu. Sila deki buka yero anue kose karena dingin. Jadi sebelum dipakai itu sudah harus dalam keadaan wudu. Dan kalau dia wudu nanti tidak perlu lagi dibuka, cukup dibasuh yang di atas. Yeah. Jadi pada misalnya di ibu-ibu jamaah menre Mekah, makos kaki ki sebelum dipasang kos kaki kita itu kita wudu dulu. Pas lo ki majene masumpah aja batal ijene de nama gagah. Aku ki onra de itu na perlu dibuka ya kos kaki dikasih begini saja. Cukup enggak apa-apa. Dan itu bisa sampai 3 hari boleh enggak ada masalah. Ya. Yeah. Ya minarikut pura sita buka pemang mesti majene sih kenapa dipasang sih pemang. Ya, begitu aturannya.